Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Saya tahu isu Nan, tapi pilih untuk berdiam, Marsha Milan. Tindakan pelakon Nabila Huda meninggalkan komen pada sebuah video temubual, artis Nat Zainal telah mencuri perhatian netizen baru-baru ini. Bukan itu sahaja, Nabila turut menegaskan dia sama sekali tidak pernah kenal dengan artis Nat Zainal yang dulu pernah menjadi kawan rapat. Berikutan daripada isu tersebut, pihak Obulan telah menembubual rakan baik pelakon tersebut, yaitu penyanyi Marsha Milan, bagi mendapatkan kenyataan balas. Menurut Marsha, dia enggan mengulas lebih lanjut berhubung isu yang viral sedang viral. Tambahnya, dia memilih untuk berdiam buat masa ini. Maaf, walaupun saya tahu tentang isu ini, saya pilih untuk berdiam, harap maklum. Sebelum ini, pelantun suara kembali terang. Ini mengakui bahwa dia terbayang wajah sahabat baiknya Nat Zainal ketika bertanding di separuh akhir music dalam kurungan SFMM 37 yang lalu. Menurut Marsha, dia hampir mengalirkan air mata tatkala berkongsi momen sedih sewaktu dirinya melawat Nat Zainal di hospital. Tambah Marsha, dia belum mempunyai masa untuk bertemu dengan Nat Zainal selepas pelakon tersebut kembali sehat dan mendirikan